Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tutorial M. Iqbal. Dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman bagaimana caranya menghapus sekaligus semua postingan yang kita sukai di Instagram ya, baik itu postingan feed ataupun reel ya. Oke, namun sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channel Tutorial M. Iqbal, biar saya makin semangat dan bisa terus berkarya, berkembang lagi, membagikan tutorial-tutorial seputar Instagram ataupun aplikasi lainnya ya. Oke, jika teman-teman sudah subscribe, langsung aja teman-teman masuk ke bagian profil teman-teman ya. Kemudian pilih 3 garis di pojok kanan paling atas. Selanjutnya pilih aktivitas Anda. Nah, kemudian pilih yang bagian interaksi. Nah, selanjutnya di sini bakalan ada 3 pilihan ya, dan pilih yang bagian suka ya. Nah, maka di sini akan muncul semua postingan yang teman-teman sukai di Instagram ya, baik itu reel ataupun feed ya. Nah, untuk menghapus semuanya, teman-teman tinggal ketuk dan tahan aja salah satu postingan ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya akan muncul tombol untuk menandai postingan ya yang bakalan dihapus. Nah, kalau pengen dihapus semuanya tinggal checklist aja semua postingan feed ataupun Instagramnya ya, semuanya sampai ke bawah. Dan jika udah semua terchecklist, langsung aja tap yang batal suka ya. Nah, kemudian tap lagi batal suka, maka secara otomatis page akan reload ya dan menghapus seluruh postingan yang kamu sukai di Instagram ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan ya. Dan teman-teman bisa juga request tutorial ya, pengen tutorial apa, insya Allah saya buatkan kalau bisa ya, dan kalau nggak bisa mungkin saya pelajari dulu ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.